حاصل لديك.
تستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع الاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى امين اللهم امين. Tuan-tuan puan-puan rahmat oleh Allah, para pelajar yang dikasihi, kita menyambung pembicaraan daripada kitab Risalah Mudzakarah Il Imam Al-Haddad. Nafa'an Allah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala fasl. Qala al-Imam Al-Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tatluqu ala thalathin ma'ani. Kata Imam Al-Ghazali, takwa di dalam Al-Quran mempunyai tiga makna, tiga pengertian. Ahaduha bimakna al-khasyah wal-haibah. Yang pertama, membawa pengertian takut dan gerun. Wathani bimakna at-ta'ah wal-ibadah. Yang kedua, membawa makna pengertian taat dan ibadat. Wathalith bimakna tanzihul qalbi an az-dhunub wa hadha huwa al-haqiqah intaha mukhtasaran. Yang ketiga, membawa makna menyingkirkan hati dari segala bentuk dosa, dan inilah merupakan hakikat makna takwa. Wa 'ala al-jumlah fa taqwa ibarah an ittiqai sakhatillahi wa iqabihi bimtithali ma bihi amar wa ijtinabi ma anhu naha wa zajar wa haqiqatu taqwa an la yaraka maulaka haythu nahaka wa la yafquduka haythu amaraka wassalam.
Kesimpulannya bahwa takwa itu merupakan penyingkiran diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala serta siksaannya. Atau secara ringkas, menurut segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Manakala hakikat takwa pula hendaklah berhati-hati agar Allah tidak mendapati engkau di tempat larangannya dan tidak kehilangan engkau di tempat suruhannya. Tuan-tuan puan rahmat Allah, Imam Ghazali sebut, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan akan at-taqwa. Ada kalanya digunakan dengan makna takut dan gerun. Ada kalanya membawa makna taat dan ibadat. Seperti beberapa ayat yang disebutkan sebelum ini tentang takwa. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang takwa. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, seperti yang namanya ittaqun nar, takutlah api neraka, membawa makna takut. Begitu juga membawa makna taat, wattaqullahu yu'allikum yu'allimukumullah, ta'ala kamu kepada Allah, maka kamu akan diberikan ataupun ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya dia juga membawa pengertian iaitu membersihkan hati daripada segala daripada perbuatan dosa. Dan Imam Ghazali menyebutkan bahawa membersihkan hati daripada segala perkara dosa itu adalah merupakan hakikat takwa. Jadi boleh disimpulkan daripada tiga makna itu, kata Imam Ghazali, bahawa takwa itu adalah menjauhkan diri daripada perkara yang boleh mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan iaitu dengan patuh segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sebab itu kalau biasanya ketika mana ditakrifkan kepada at-taqwa itu, maka biasanya para ulama menyimpulkan takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Disebutkan ketika ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan makna takwa. Maka kata Sayyidina Umar, bagaimana kamu kalau sekiranya satu malam yang gelap kamu berjalan kepada satu lorong yang gelap, tak ada cahaya, tak ada lampu, tak ada nampak, dan jalan itu penuh dengan duri. Bagaimanakah kamu berjalan? Maka orang itu mengatakan, saya pasti akan melangkah berjalan dengan penuh berhati-hati supaya tak terpijak kepada duri. Maka kata Sayyidina Umar Khattab, itulah takwa. Iaitu kamu berjalan di atas muka bumi ini, menjalani kehidupan ini dengan penuh berhati-hati agar kamu tidak melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Bermakna takwa itu juga membawa makna takut untuk berbuat sewenang-wenangnya, sehingga berhati-hati di dalam melakukan sesuatu agar jangan sampai jatuh dan melakukan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah wara', yakni sifat berhati-hati di dalam melakukan atau berbuat sesuatu. Itu namanya wara'. Wara'
adalah orang yang sebelum melakukan sesuatu perbuatan, melakukan satu amal, melakukan sesuatu, maka dia akan berfikir terlebih dahulu. Rujuk terlebih dahulu. Tanya terlebih dahulu. Sama ada perbuatannya itu adalah perbuatan yang Allah rida, Allah suka, ataupun Allah murka. Itu namanya wara'. Dan wara' ini yang membawa kepada sifat taqwa. Iaitu berhati-hati dalam setiap dari perbuatan, dalam setiap amal. Bukan buat dahulu baru tanya. Buat dahulu baru tahu. Jadi orang yang wara' adalah orang yang sebelum buat, dia tanya dulu. Dia pastikan dulu. Dia cek dulu. Dia fikir terlebih dahulu supaya apa yang dia buat itu benar-benar diredai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu disebutkan hakikat takwa itu adalah kamu berhati-hati supaya kamu berhati-hati, yakni hati-hati kamu tu nak pastikan diri kamu tu berada di tempat yang Allah suka. Dan tak ada di tempat yang Allah tak suka. Yang itu yang kita nak kena pastikan. Jadi oleh kerana kita nak tahu apa kita kata, macam mana kita ni nak pastikan kita berada di tempat yang Allah suka, buat apa yang Allah suka, dan tak ada di tempat yang Allah tak suka, dan juga tak buat apa yang Allah tak suka, maka disitulah adanya sifat wara' atau berhati-hati tu. Sebelum nak menempati ke satu tempat itu, nak buat pada satu perkara itu, hati-hati. Sebab itu disebutkan orang yang beriman ini adalah orang yang sangat berhati-hati supaya dianya tak buat perkara yang salah. Sedangkan orang-orang yang selain daripada itu, mereka akan buat sesuka hati. Itu lain-lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak tahu macam manakah ataupun bagaimana untuk mendapatkan takwa itu adalah kita kena selalu berhati-hati dalam amal, dalam perbuatan kita. Serta dengan maksud kita ni jangan kita buat sesuka hati. Maka oleh kerana itu asasnya yang pertama sekali adalah ilmu. Kena ada ilmu. Kerana ilmu itulah yang dapat untuk kita ni mengetahui yang mana yang betul, yang mana yang salah, macam mana panduan dia, bagaimana pelaksanaan yang sempurna, yang baik, yang betul, dan bagaimana pula sekiranya melakukan ataupun perkara-perkara yang tak betul. Ilmu. Tapi ilmu tak cukup tanpa adanya yang disebutkan dengan amal. Dan amal juga tidak cukup kalau tidak dianya disertai dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu juga membawa makna perbuatan yang tulus, yang bersih, yang tidak ada di dalamnya itu daripada maksiat dan kesalahan. Maka itu juga adalah membawa kepada makna takwa. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah itu daging-daging korban dan juga darah-darah dari haiwan korban tersebut. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah daripada amalan korban tersebut adalah at-taqwa. Daripada kamu. Takwa kamu yang sampai. Apa takwa itu kalau ikut pengertian dalam tu? Iaitu keikhlasan kamu tu. Itu yang dinilai, itu yang membawa nilai daripada ibadah korban tersebut. Baik, jadi hakikat takwa itu hendaklah engkau berhati-hati agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapati engkau berada di tempat yang dia larang dan
dia kehilangan engkau di tempat yang dia suruh engkau berada. Allah nak kita berada di majlis ilmu, tapi kita ni ada di tempat lain, di tempat yang Allah tak suka. Maka kita tak ada takwa. Allah nak kita berada dalam majlis zikir. Allah nak kita berada di tempat-tempat yang baik. Tapi tak ada kita kat situ. Itu bermakna kita tak ada takwa. Tapi ada dekat mana? Ada di tempat yang Allah tak suka, Allah murka. Jadi itu yang perlu untuk kita pastikan di mana letak kita ni, di mana tempat kita ni. Maka beruntung kalau sekiranya seperti waktu petang macam ni, di waktu rauhah kita berada di sini, mudah-mudahan di tempat yang Allah suka kita berada. Kerana di sini banyaknya curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Kemudian faslun waqad alimat ulul qulub. Waqad alimat ulul qulub as-salimah wal uqul mustaqimah annahum yujzawna ma ya'malun wa yahsud ويحسدون ما يزرعون وكما يدينون يدانون وعلى ما قدموه يقدمون وكيف لا يعلمون ذلك ويوقنون بما هنالك وهم يسمعون ما به يؤمنون. ويصدقون من تنزيل الله المحكم وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوجب العلم وما يوجب العلم اليقيني القطعي لمن نور الله قلبه وشرح صدره فأحضر قلبك وادغي بأذنك إلى طرف من ذلك لعلك بسماعه تستيقظ من غفلتك وتتنبه من نومتك وتعمل لنفسك صالحا تنجو به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما من أتى الله بقلب سليم. فصل. وقد علمت أولو القلوب سليمة وأكل مستقيمة. Bahawasanya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih dan pemikiran yang lurus telah pun meyakini bahawa mereka akan diberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan dan mereka akan menuai tanaman yang mereka telah pun tanam. Bermakna apa? Bermakna jelas bahawa apa yang kita amal, apa yang kita kerjakan itu, kita akan dapat balasan dan hasil. Ini adalah merupakan perkara yang pasti. Kenapa pasti? Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَيْ يَرَهْ. Itulah banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang amal, memerintahkan untuk beramal dan balasan amal baik adalah merupakan daripada pahala, ganjaran daripada ataupun balasan daripada perbuatan maksiat adalah dosa. Itu adalah jelas disebutkan. Oleh itu disebutkan para orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, orang-orang para ulama, para ilmuwan jelas mengatakan amal itu pasti akan dapat ganjaran dan juga apa yang kita tanamkan pasti kita dapat hasil dia. Dan kama yadinuna yudanun. Kalau perbuatan yang mereka lakukan itu baik, maka balasannya baik. Itulah apa yang kamu buat itu baliknya kepada apa yang kamu buat itu balasannya setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu kita panggil yaqdimun, yang telah kamu bentangkan, yang itulah yang kamu akan daripada
capai atau dapat. Apa yang kamu kemukakan, kamu bentangkan itu, itu yang kamu akan dapat balasan dia. Ha. Jadi, begitulah sebaliknya. Kalau perbuatan jahat yang baik dia buat, dapat balasan baik. Kalau sekiranya jahat yang dia buat, dia akan dapat seksaan di akhirat kelak. Wa kaifa la ya'lamuna dhalik wa yuqinuna bima hunalika. Bagaimana mereka ni boleh tidak mengetahui ataupun tidak meyakini semua itu, sedangkan kita telah pun mendengar segala yang telah pun sumber yang dipercayai dari sumber daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sumber ni pun dah berikan gambaran yang jelas bahawa yang penuh yakin kalau kita ni apa namanya, jelas itulah balasan yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran juga dan juga di hadis Nabi SAW disebutkan, kalau kita tergolong daripada orang yang Allah lapangkan dada dan diberikan cahaya kepada hatinya, maka ini adalah merupakan keyakinan kita yang telah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, hendaklah, kata Imam Haddad, hendaklah kamu membuka hati dan mendengar dengan benar dengan telinga kamu agar dapat mendengar daripada berita-berita yang jelas itu, iaitu mengenai balasan yang baik akan dibalas, perbuatan yang baik akan dibalas baik, perbuatan yang tak baik itu akan dibalas dengan azab. Semoga-moga kamu akan sedar dari kelalaianmu dan juga daripada tidurmu. Lalu kamu pun segera berusaha untuk beramal bakti agar kamu terselamat di hari akhirat nanti daripada bencana-bencananya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada guna harta dan anak pinak kecuali orang yang datang atau mendatangi Allah dengan hati yang bersih suci. Jadi ini adalah merupakan perkara yang penting untuk pastikan bahawa balasan amal itu jelas. Jadi kalau kita yakin dan tahu bahawa inilah janjinya balasan itu, bermakna apa yang sepatutnya kita buat? Bermakna kita berusaha untuk nak buat yang kita dapat balasan yang baik. Semua orang nak dapatkan balasan yang baik. Tuan-tuan, perempuan, kita ni kalau nak dalam kehidupan ni, apa yang kita nak? Kita nak yang baik-baik. Bahkan bukan yang baik, yang terbaik yang kita nak. Kita nak yang terbaik. Kita tak nak yang biasa-biasa. Kita nak yang baik atau yang lebih baik. Ha, itu yang kita nak. Sebab tu kita punya doa selalunya outstanding. Benar-benar sungguh-sungguh betul kita punya doa. Kita nak kalau rezeki itu bukan hanya rezeki yang sedang-sedang. Kita nak rezeki yang luas. Kita nak rezeki yang hebat, yang banyak, kan? Kalau kita doa kepada kesihatan, bukan kesihatan biasa. Tapi kita nak kesihatan yang afiah, yang betul-betul sihat, betul-betul, kan? Kita semua kalau sifatnya manusia ni nak yang baik atau yang terbaik. Dan kita tak nak yang tak baik kena kat kita. Kita tak nak. Itu hakikat dia macam tu. Kita semua begitu. Ha. Jadi kalau begitu, demikianlah kita ni kalau nak dapat yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata kamu nak dapat yang baik, nak dapat ganjaran, nak dapat pahala, nak dapat balasan yang baik, buat amal soleh. Buat amal ibadat, buat ketaat kepada aku, ikut apa yang aku perintah dan apa yang Nabi SAW contohkan tunjukkan. Dan kalau sekiranya kamu tak buat, maka kamu akan dibalas dengan balasan azab, dengan seksaan. Jadi kalau kita faham yang tu, kata Imam Haddad, kita faham yang tu, bermakna sepatutnya kita ni pergi buat apa? Kita kena buat yang baik-baik. Kita taat. Kita tak buat maksiat, kita tak buat benda-benda yang Allah murka. Ha. Tapi kenapa masih lagi buat perkara yang boleh mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa?
Itulah sebabnya disebutkan tadi, kata Imam Haddad, kerana yang kita nak dapatkan, kerana itu adalah cabaran dalam kehidupan, dalam usaha kita. Nak buat baik, kan, nak elak daripada maksiat, itu cabaran. Jadi kita ni nak perlu ada kunci, kita nak dapatkan dia punya inti dia, dia punya asas dia, supaya kita ni dapat keyakinan, sehingga dengan keyakinan tu kita akan buat daripada amal. Sekarang ni kenapa kita tak berapa nak buat amal sangat? Kenapa kita tak, kita kata sungguh-sungguh dalam melakukan daripada kebaikan sangat? Kenapa? Kerana kurangnya keyakinan. Kurangnya keyakinan. Kalau kita tengok dalam kitab Risalatul Mu'awanah, sebelum ni telah pun dibentak, dibahaskan tentang Risalatul Mu'awanah. Imam Haddad dalam bab pertama atau fasal pertama yang dibahaskan oleh Imam Haddad adalah fasal mengenai perihal keyakinan. Perasan tak? Biasanya orang mulakan dengan niat, kan? Tapi Imam Haddad mulakan dengan fasal keyakinan, berkenaan perihal keyakinan. Sebab apa? Sebab orang tu tak akan boleh ikhlas, orang tu tak akan boleh niat yang betul, orang tu tak akan sungguh-sungguh beramal kalau tidak ada keyakinan. Sebab tu disebutkan seseorang itu akan berbuat sesuatu berdasarkan keyakinannya. Kan? Yakin kita akan dapat ini, pasti kita akan sungguh-sungguh nak nak dapatkan dan buat. Yakin kalau sekiranya, contohnya ada orang kata, saya akan bagi awak apa namanya, RM1,000,000 kalau sekiranya kamu datang ke rumah pada pukul 4 pagi, contohnya, kan. Ini RM1,000,000 ni nak bagi, datang 4 pagi ke rumah. Kita datang tak? Kalau kita yakin, pasti kita akan datang. Bahkan bukan datang pukul 3, pukul 4, kita datang pukul 3 awal. Sebab nak dapatkan janji tu, tawaran tu, kan. Sebab apa? Sebab kita yakin kalau kita datang, kita dapat duit tu. Itu pun belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab yang janji tu adalah manusia. Mungkin dia tipu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tawarkan kita dengan tawaran yang yang benar. Bangun kamu pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, kamu tahajud, maka kamu akan mendapatkan kedudukan yang mulia dan syurga. Datang ke tak datang? Bangun ke tak bangun? Tak bangun. Kenapa? Sebab kurang ya yakin. Kerana pahala ganjaran itu belum nampak. Tapi sebagai orang yang beriman, sepatutnya kita dah yakin. Tapi kerana kurangnya keyakinan, maka kita tak buat. Sebab itulah keyakinan ini penentu kepada ukuran amal kita. Banyak sebenarnya peluang kita beramal. Kalau pada pelajar madrasah contohnya, tazkiyah. Banyak peluang untuk beramal. Sebab apa? Sebab kat madrasah dulu, dah diajarkan daripada susunan amal yang membawa kepada banyaknya ganjaran dan kebaikan. Tapi berapa ramai yang buat? Kenapa ada yang tak buat? Kerana kurangnya keyakinan. Kenapa? Alah, itu buat kat madrasah lah nanti. Kat rumah tak ada, tak perlu pun. Sedangkan itu bukan amalan madrasah dia panggil. Itu amalan kita sendiri. Bukan amalan tempat. Amalan diri kita. Siapa yang dapat pulangkan kebaikan tu? Ustaz Ashraf, mudir, tak? Siapa yang dapat pulangkan kebaikan kalau kita amal tadi ni, amalan-amalan tu? Habib Ali, tak? Yang dapat kita. Kita baca daripada ratib, kita dapat perlindungan, kita dapat ganjaran, kita dapat rahmat. Siapa? Kita. Bahkan bukan kita, keluarga kita yang duduk kat rumah tu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kenapa tak buat? Tak nampak pun rahmat Allah. Tak nampak pun apa dia punya tu. Kurang yakin. Atau tak yakin. Sebab tu kata Imam Haddad tadi, sekiranya kita tergolong orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah dan diberikan cahaya pada hatinya, baru dia betul. Sebab tu kita nak dapatkan cahaya tu.
Kita nak Allah lapangkan dada kita. Sebab tu kata dalam Quran kata barang siapa yang Allah lapangkan dada, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepadanya itu daripada nikmat Islam ini atau iman ini, maka Allah akan lapangkan dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Maka sahabat tanya, macam mana tanda Allah lapangkan dada itu? Maka kata Nabi SAW, iaitu apabila seorang itu dia dia menjauhkan dirinya daripada, sudah mula menjauhkan dirinya daripada dunia, daripada darul bila, daripada apa namanya, darul fana, daripada dunia yang fana ini, mendekatkan diri kepada darul khulud, kepada negeri yang kekal, dan banyak mempersiapkan diri untuk kematiannya. Yang ini orang yang Allah telah pun yashrah sadrahu, iaitu Allah telah pun melapangkan dadanya dan memberikan cahaya pada hati dia. Yang ini yang kita nak dapatkan. Jadi nak dapatkan, untuk dapat supaya Allah berikan apa, kelapangan dada dan juga hatinya ini, kena ada amal, usaha. Tak boleh tunggu nantilah Allah lapangkan dada. Tak, sebab itulah amalan-amalan yang diajarkan, termasuk tuan-tuan perempuan yang bersama dalam program ni, ajaran apa, amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita, para salafun salih, susunan dari zikir, daripada bacaan Al-Quran, daripada selawat, daripada tu, itu asas untuk supaya Allah berikan kelapangan kepada dada kita dan diberikan cahaya dalam hati. Jadi ini yang ni sebenarnya yang kita tengok. Asas dia. Tapi kerana kita tak ambil itu, tak nak. Kita rasa boring, kita rasa alah ini apa sangat. Yang penting saya hafal. Yang penting saya ilmu tinggi, yang penting. Kan? Sedangkan amalan itu yang apa namanya, yang paling utama. Sebab tu kalau datang kepada Rasulullah SAW, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amal afdal, amal apa yang afdal, Nabi akan cakap pasal amal. Apa kamu nak buat, satu, dua, tiga, yang tu. Kerana amal itu yang akan membawa sebab agar Allah SWT kurniakan kepada kita daripada kelapangan dada kita. Kerana itulah disebutkan bahawa perlunya di antara yang kita kena jaga betul-betul adalah hati kita ni. Sebab tu kita kena betul-betul bersihkan hati. Sebab itulah amalan-amalan zikir, wirid, beratib, ini semua adalah untuk membersihkan jiwa dan hati kita ni. Sebab apabila hati kita bersih, maka akan mudahlah dapat cahaya nur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan pandu kepada kita sehingga panca indera tubuh badan kita dapat untuk dianya terarah kepada amal-amal yang mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila nanti kita bertemu dengan Allah pun dengan hati yang sejahtera, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tak ada manfaat harta-harta. Hari ini yang kita ingat, oh kalau nak bahagia, nak dapatkan kebaikan, kita nak dapat hasil adalah dengan harta. Tak, harta tak ada manfaat. Dengan anak pinak, tak. Tapi dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sejahtera. Yang tu. Jadi oleh kerana itu, hati yang salim, hati yang sejahtera ini, dia punya terjemahan dia amal soleh. Kan? Jadi buktinya orang yang tengok, kalau tengok orang-orang yang mereka ni sikit-sikit beramal, sikit-sikit ibadat, sikit-sikit mereka tolong waksa. Masya Allah, mudah lah. Sebab apa? Sebab hati mereka bersih. Tapi kalau hati ni ada penyakit, hati dia ada kotor, ada tu, memang boleh ada juga orang buat benda baik, apa semua tolong, tapi berat, hati dia berat. Bahkan dalam hatinya itu ada hasad, ada tak suka, ada ini, hingga akhirnya
perbuatan itu tidak ikhlas dan sebagainya. Jadi itu yang perlu untuk kita ambilkan perhatian dalam apa yang dibahaskan ini. Allah telah berfirman lagi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk dia, yakni Allah, untuk Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan balasan yang jahat, dan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang baik. Wa qala Allah Ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul ثم يجزاه الجزاء ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Dan bahawasanya manusia itu hanya menerima balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa hasil usahanya itu akan dilihatnya. Saufa yura summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia diberikan balasan yang cukup setimpal. Dan bahawasanya Allah, kepada Allah lah tujuanmu atau terakhir tujuanmu. Firman-Nya lagi, laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Bukanlah keinginan kamu dan keinginan pada ahli kitab bahawa siapa yang buat jahat akan dibalas setimpal dengan kejahatannya. Bukan kamu yang tentukan, bukan ahli kitab tentukan, tapi Allah yang telah menentukan. Kemudian dia tiada menemukan pelindung maupun penolong selain dari Allah. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, baik lelaki dan perempuan, sedang dia dalam keadaan iman, buat baik, landasan ada ialah dan dia beriman, maka orang itu akan masuk syurga. Buat baik tapi tak ada iman. Lepas tu kita tahu ada orang yang kafir, orang yang bukan Islam, dia buat baik. Dapat balasan tak? Dapat balasan dunia. Di akhirat, dia tidak ada nasib, tak ada bahagian lagi di akhirat. Tapi kalau orang tu dia beriman, dia buat baik kat dunia ni, dia buat amal soleh, maka dia akan masuk syurga, kata Allah. Dan sedang mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, kata Allah SWT. Maknanya Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melihatnya, dan siapa yang buat kejahatan seberat atom ataupun zarah, niscaya Allah akan melihatnya. Firman-Nya lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekadar kemampuannya. Baginya atau ia akan dapat apa yang diusahakannya, dan atasnya dipikulkan apa yang diperbuatnya. Dia akan dipertanggungjawabkan apa yang dia buat. Allah berfirman lagi, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallami lil 'abid. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik akan berguna untuk dirinya sendiri, dan siapa yang mengerjakan perbuatan jahat akan membahayakan dirinya juga. Dan tiadalah Allah bersifat zalim terhadap hamba-hambanya. Buat baik dapat apa balasan dia? Untuk siapa buat baik itu? Untuk kita. Kita buat ibadat, nampak macam kita kata buat kerana Allah, ya, untuk Allah. Tapi Allahkah yang untung? Tidak. Dia sebenarnya adalah berguna untuk kita. Mendekatkan diri kepada Allah, raih rahmat Allah. Begitu juga buat baik kepada orang. Tolong orang, buat baik kepada ibu bapa, kita tolong kepada orang-orang yang memerlukan.
seolah-olah kita fikir otak kita, oh orang tu untung kita tolong. Untung dia saya tolong. Kan, kat rumah kita tolong basuh pinggan, contoh. Untunglah mak ayah saya, saya tolong dia basuh pinggan. Tak, sebenarnya dianya untuk diri kamu. Kamu yang dapat pahala tu. Dia berguna untuk kamu nanti. Iaitu balasan Allah bagi kepada kamu. Masya Allah. Nah, sebab tu kita salah kadang-kadang tu apabila kita rasa apa yang kita buat ni orang untung, orang yang dapat hasil, orang tu sebenarnya hasil tu untuk kita. Begitu juga buat tak baik. Ha, kita aniaya orang, kita ambil hak orang tu, padan rugi dia, padan muka dia. Tak, sebenarnya padan muka kita. Sebab apa? Sebab dia punya perbuatan itu yang akan bahayakan kepada kita. Yang kita buat untuk orang kena, orang lain tu kena, yang kita buat sebenarnya kita yang dalam bahaya. Kerana Allah SWT yang akan mengadili nanti di akhirat. Lagi firman Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida yuhadhdhiruhumullahu nafsah wallahu ra'uhum bil ibad. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan dikemukakan kebaikan yang telah dikerjakannya, begitu juga kejahatan yang telah diperbuatnya. Dia ingin supaya antaranya dengan kejahatan tu jarak yang jauh. Dia kalau boleh tu tak nak ada jahat dekat-dekat dia, nak jauh-jauh. Jadi maknanya masa akhirat nanti kita akan dihisap. Masa tu kita punya kotak-kotak amal tu akan didekatkan kepada kita, datang. Semua ada label. Label ini label pahala, ini label-label dosa. Ha, mana yang kita nak? Mesti kita nak yang pahala tu. Jadi sama Allah kata masa tu mereka nak dia dengan kejahatan tu jarak jauh. Pergi kotak yang jauh, jahat ni jangan ada kat sini, pergi tempat lain. Ha, kan? Ha. Allah memperingatkan kamu akan kewajipanmu terhadap Allah. Dan Allah adalah Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau ke akhirat nanti kamu nak kata pergi kotak jahat, jahat-jahat tu, amalan jahat jangan dekat dengan saya, tak boleh dah. Sebab dah terlambat dah. Ha, sepatutnya kamu jauhkan daripada kejahatan itu bukan ke akhirat. Kat sana dah tak boleh lari dah. Dia akan datang, duduk dekat kamu juga. Sebab apa? Itulah apa yang kamu akan dipertanggungjawabkan. Tapi Allah kata, aku dah bagi tahu dekat dunia. Sepatutnya kamu jauhkan daripada perbuatan yang jahat itu dekat dunia dan dekatkan diri kamu dengan amal soleh. Firman-Nya lagi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Peliharalah diri kamu di hari kamu akan dipulangkan kepada Allah. Kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian dipenuhi kepada setiap jiwa balasan apa yang telah diusahakannya sedang mereka tiada dia zalimi. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat ni adalah ayat terakhir yang turunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Surah Al-Baqarah yang ayat ke-281 ni. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi itu adalah merupakan daripada ayat-ayat Al-Quran yang dihimpunkan oleh Imam Haddad sebahagian daripadanya untuk nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni kena meyakini perkara yang simple, tak perlu nak berat-berat pun. Ini ilmu asas dipanggil. Apa dia? Iaitu balasan amal. Buat baik, buat ibadat, buat taat, buat perkara yang Allah suruh dan Nabi tunjukkan, maka kita dapat pahala. Kita dapat balasan baik, kita akan dapat syurga. Buat daripada dosa, buat maksiat, buat perkara-perkara yang tak elok, itu akan dibalas juga, tapi dengan dosa, dengan azab, dengan neraka. Simple, dua perkara yang sangat mudah. Sebab Islam ni mudah je. Baik, balas baik. Tak baik, jahat, balas adab. So, apa, mana, kalau orang yang berakal, apa kita nak buat? Yalah, kita nak buat baiklah. Siapa pun nak dapat daripada balasan yang baik. Semua kita. Tak ada orang, saya nak buat supaya dapat kejahatan. Nak dapat azab, tak ada. Kan?
Semua kita buat, kita nak dapat yang baik. So kalau nak dapat yang baik, maka ada cara dia yang telah dipandukan. Dan apa yang dipandukan kepada kita bukan perkara yang berat pun. Bukan Allah SWT buat benda yang kita tak mampu. Tak, Allah telah perintahkan kita semua dalam lingkungan kemampuan kita. Ha, jadi tinggal lagi sama ada kita ni apa yang masalahnya adalah jiwa hati kita ni. Ha, yang dianya kalau tak kena gaya akan dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu. Yang tu je. Sebab tu hawa nafsu ni memang suka dia berontak. Benda ni asas. Okey, buat baik, balas baik. Benda jahat, balas jahat. Saya nak buat baik. Tapi masalahnya nafsu kita ni dia tak suka. Dia suka menentang. Kita nak buat baik, dia tak nak. Dia nak suruh kita juga buat benda yang bukan-bukan. Nak baca amal, nak buat amal, ratib, apa-apa semua, nafsu kita tak suka. Kita janganlah duduk relax-relax, main game, apa semua. Ha, dia akan bawa tu. Sebab apa? Sebab dia memang akan selalu nak memberontak daripada perbuatan amal yang baik itu. Itu dia punya yang kita akan hadapi. Oleh kerana itu, kita selalu kena, kita panggil apa? Bersungguh-sungguh untuk nak melawan nafsu ni. Ha, sebab itulah para ulama kita dah bagi dah kita punya amalan dia. Ratib, baca wirid, baca Al-Quran. Ini semua nak jinakkan kepada nafsu kita ni yang kita tak boleh buang dia. Dia tetap ada dengan kita. Ha, kan? Sebab tu Nabi kata di antara musuh yang paling bahaya adalah mabain ajaim baik, iaitu yang ada dalam diri kamu, iaitu nafsu tu. Ha, jadi tuan-tuan, puan-puan, para pelajar, itu yang kita nak kena bina asas ni. So kita letakkan asas utama adalah kita nak supaya kita ni dapat ada ilmu, dapat amal, dan kita nak pastikan kita buat yang baik dia. Ha, jangan buat yang tak baik, sebab balas yang baik akan dibalas baik. Dan tak akan rugi pun buat kebaikan walaupun tak dapat balasan daripada makhluk atau manusia. Tak dapat daripada sanjungan, tak dapat daripada terima kasih, tak apa. Kerana kita tetap akan dapat balasan. Dari siapa? Dari Allah. Itu yang paling kita harapkan. Kerana balasan daripada manusia ni tak kekal pun. Tak laku pun sebenarnya. Apalagi ke akhirat lagi tak laku. Tapi daripada Allah SWT itu akan kekal abadi. وَمَا إِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا إِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ. Apa yang ada pada kamu itu pasti akan sirna, pasti akan berakhir, pasti akan habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal abadi. Baik, tuan-tuan, puan, rahmatullahi Allah, kita tangguh dulu. Petang ini insyaAllah kita akan sambung nanti. Asalnya besok kita, apa namanya, kita tak ada roha. Jumaat Sabtu kan? Ahad insyaAllah kita akan mula semula roha ini insyaAllah. Jadi peluanglah Jumaat hari yang mulia untuk kita beramal. Buat amal baik, buat masalah ibadah banyakkan. Sabtu insyaAllah Ahad kita jumpa lagi. Sambungan daripada perbahasan ini masih dalam perbahasan tentang amal soleh, amal kebaikan ataupun amal balasan amal. Jadi kalau tadi itu adalah himpunan daripada beberapa ayat dari Al-Quran yang menunjukkan jelas bahawa perbuatan baik itu adalah akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan yang jahat itu akan dibalas dengan azab. Lepas ni kita akan dibawakan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tadi itu ayat Al-Quran dalilnya. Ini lepas ni adalah hadis-hadis Nabi SAW wa baraka wa salam, dan juga kemudian daripada kalam al-ulama insyaAllah. Jazakumullah khair kepada semua atas kebersamaan dan juga dapat perhatian, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuh wal munuh wa taubatan nusuh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, kebaikan, keberkatan kepada umur, kepada masa. Dan Allah memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh dan menjauhkan kita daripada maksiat. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat dan himmah untuk melakukan daripada kebaikan-kebaikan, dapat untuk memperbanyakkan daripada amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk sentiasa berfikir, ratib, wirid dan juga bersyukur
melakukan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang diniatkan dengan niat-niat yang salihah. Mudah-mudahan Allah angkat wabak wal bala wal adha wal azgham wa amra wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan kepada yang ditimpa dengan sakit, dan dirahmati oleh Allah kepada yang telah mendahului kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat keluarga kita keluarga yang bahagia dunia dan juga akhirat, diberikan para pelajar tazkiyah, insyaAllah penyucian jiwa, ilmu yang manfaat, menjadi seorang yang mulia, jadi ulama al-amilin as-salihin insyaAllah fi dunia wal akhirah, wa ala mana aslafa salih wa kunta salihan jami'ah fi dunia wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا افعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكهنا وفكه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزقك حلالا دائما وأخلا أبعل لما نعظى بخير ونطفى كل شر. ربنا واصدع لنا كل شؤون أكر الربا منك العيون واخذ عنا بنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون أو في الستر أن تقرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إليه حق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب مصاحب الغرر. اللهم اهدنا بالهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على لحظة أشرفنا فتب علينا التوبة توصل لكل حبة وتر لنا عورتي وآمن الرعاتي واصدر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.